Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Devara TV. Yap, dalam video kali ini Devara TV akan membuat yang namanya pisau belati cafra sangkur. Ya, di sini sudah ada bambu. Ya, ini sudah ada bambu. Kita pokoknya itu kayak pisau belati lah ya. Ini pisau belati jenisnya. Kita akan membuat pisau belati dari bambu. Ini gagangnya sudah ada. Kalau yang saya buat ini sebelumnya adalah pisau sangkur rembo. Ini saya bikin dari bambu juga. Mantap kan? Tapi sayangnya ini saya tidak menunjukkan kepada kalian cara pembuatan pisau sangkur rembo ini. Ini karena saya melihat filmnya rembo itu, jadi saya pengen bikin gitu. Lihat. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sekarang kita akan membuat yang namanya pisau belati. Ya, pertama kalian harus butuh yang namanya bambu. Bambunya ini sudah dilurusin ya. Lurus pokoknya. Bagian belah sini sudah ada. Ini agak pendek dikit juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau mau agak panjang nggak apa-apa. Tentu jadinya kayak gini. Sini ini ntar bakal saya bengkokin ya teman-teman. Kita lepas dulu. Kita kasih bengkok gitu ya. Kalau yang agak tipis ini lebih gampang ya teman-teman. Tapi biasanya yang saya tahu, semakin tipis si pisau itu, semakin gampang juga pisau itu akan patah atau akan bengkok gitu ya. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita bengkokin bagian belah sini ya. Dari sini. Ya dari sini nih kita bengkokin. Kita gini dulu. Kayak gitu dari ujung sini kita giniin. Enak di bawah ya. Seharusnya saya pakai sarung tangan ya. Cuman tidak apa-apalah. Ini bikin pisau kayak gini sebenarnya butuh kesabaran. Kalau kaliannya nggak sabar, pisaunya juga akan jadinya tidak seperti yang diinginkan. Ini kudu bengkok banget ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sudah saya bengkokinnya. Cara bengkokinnya dengan cara yang tadi digini-giniin, kalian tahu. Nah, sekarang misi selanjutnya adalah najemin ini. Kita tajemin bagian belah sini dulu. Untuk kalian yang belum menekan tombol like, tekan tombol like itu, dan tekan tombol subscribe juga ya teman-teman. Dan jangan lupa, untuk kalian yang setelah menonton video ini, kalian dapat berkomentar di bawah ini dan memberikan ide-ide kreatif apa yang kalian inginkan. Maksud saya apa yang kalian ingin saya buat ya. Saya akan membuat pokoknya yang tentang seputar kayak senjata-senjata gitu ya. Dan juga saya kasih perhatian kepada kalian, pisau ini jika sudah jadi jangan dilakukan dan jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk ya teman-teman. Ini hanya untuk seperti hal-hal yang membantu kalian ya. Jika kalian dalam kesulitan ya, misalnya kalian itu ingin
motong dedaunan gitu nggak apa-apa pakai ini. Tapi kalau untuk hal-hal yang buruk itu jangan ya teman-teman, jangan, benar-benar itu jangan, karena kan itu adalah hal berbahaya. Giniin terus biar kelihatan seperti aslinya. Oke, segini saja. Oh iya, bagian ujung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah mau jadi. Sekarang biasanya kalau belati itu biasanya belati cafra sungkur, biasanya di sini ada lubang. Saya akan membuat lubang. Sebelumnya kita kasih dulu ke tempat gagangnya. Sampai ke bawah ya. Nah, kita ukur dulu dan kita lubangi di bagian belah sini ya. Kira-kira ya, menggunakan ini. Kita putar-putar terus, atau kalian bisa pakai yang namanya itu ya, apa tuh, bor mesin. Bisa pakai bor mesin supaya lebih rapi lagi dan kalian juga tidak capek. Ini sekalian ditekan sama saya. Ih, udah mau dalam. Cepet kalau bambu, beda sama kayak stick es krim gitu ya. Nah, ini sudah muncul bagian ujung. Kita lubangi lagi. Nah, sudah tembus. Dan belati pun sudah jadi. Seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa membuat ininya ya, penutupnya ini menggunakan bambu juga. Dengan cara bambunya ini kalian pakai bagian belah sini dan bagian sini. Jadi dia itu akan kayak nutup gitu. Bagian sini sama sini. Gitu ya teman-teman. Oke, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menonton video saya lainnya ya teman-teman. Dan pesan untuk saya, sekali lagi, jangan untuk menggunakan benda tajam ini sebagai alat untuk hal-hal yang berbahaya ya teman-teman. Karena ini sangat tajam, bambu itu tajam ya. Saya juga pernah kena di sini bambunya pada saat saya menggeraji. Oke, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oh iya. Ini salam dari Devara TV. Jika kalian ingin melihat cara pembuatan penutup pada pisau belati ini, kalian bisa melihat di channel saya Devara TV. Devara spasi TV ya. Kalian bisa melihatnya atau kalian bisa mensubscribe atau melihat video sebelumnya cara pembuatan penutup pisau. Pada pisau belati. Oh, ini pisau itu ya. Apa tuh? Pisau yang dipakai sama itu, sama Rembo. Ya, kalian bisa melihatnya di channel saya Devara TV cara pembuatan itu penutupnya ya. Oke, segitu saja video dari saya. Selamat menonton ya teman-teman. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian.